Halo semua, kembali lagi di channel Babel Family. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik channel kami. Kali ini kita ingin mereview tempat wisata di daerah Magelang, tepatnya di Kali Angkrik, yaitu Mangli Sky View. Lokasinya berada di Desa Kali Angkrik, Kecamatan Kali Angkrik, Magelang, Jawa Tengah. Dan kali ini kita habis lihat sunrise nih di Silancar Highland. Kebetulan tempatnya dekat dari tempat kita menginap, jadi bisa jalan kaki ya. Dan setelah melihat sunrise di Silancar Highland, kita rencananya mau ke Mangli Sky View yang jaraknya itu sekitar 1 km dari Silancar Highland. Tapi sebelum ke sana, kita mau sarapan dulu di tempat glamping kita. Kalau kalian ingin ke Mangli Sky View dengan kendaraan roda 4, parkirnya cukup sampai di sini ya, karena untuk atasnya itu akses mobil nggak diperbolehkan. Dan ini akses jalan untuk menuju ke glamping kita. Jadi jalannya itu emang ada di hamparan perkebunan dan hanya bisa dilalui oleh kendaraan bermotor serta berjalan kaki. Bisa kebayangkan di sini tempatnya tuh emang benar-benar berada di hamparan perkebunan. Jadi suasana alamnya tuh dapat banget. Jauh dari rumah penduduk dan hanya ada beberapa orang petani ya yang sedang berladang di sini. Jadi cocok banget deh buat tempat healing kalian. Apalagi berada tepat di kaki Gunung Sumbing yang dekat banget dari kita. Nah, ini tempat glamping kita. Saat lihat sunrise ke Silancar Highland, kebetulan anak-anak masih tidur di glamping, jadi cuma Bundari dan Babe L aja, dan ini anak-anak udah datang menyambut nih pas kita sampai penginapan. Oke, kita mau sarapan dulu ya. Untuk review lengkap kita mengenai Silancar Glamping ini udah ada dan bisa kalian lihat linknya di description box atau di link yang kita cantumkan di pojok kanan atas. Setelah sarapan, kita siap-siap mau ke Mangli Sky View. Kita turun lagi ke bawah ke parkiran Mangli Sky View. Kita mau naik ojek. Jarak dari glamping Silancar ke Mangli Sky View itu 600 meter. Sebenarnya bisa sih jalan kaki, tapi kita pilih naik ojek aja. Untuk tarifnya itu 10.000 sekali naik, dan nanti pulangnya kita akan dijemput bayar lagi 10.000. Jadi total pulang pergi itu 20.000 per orang. Dan di sini juga dekat ya dengan objek wisata Nepal Van Java. Nah, ini ada plang ya, ada jalan yang lebih ke kiri dan juga jalan yang agak ke kanan. Untuk ke kiri itu arah menuju Nepal Van Java, objek wisata juga bagus juga dari situ, dan jaraknya itu sekitar 7 km dari sini. Kita ambil jalur yang ke kanan untuk menuju Mangli Sky View. Posisinya ini udah tinggi ya, udah hampir sampai puncak Gunung Sumbing, dan di sini kita bisa lihat ya dekat dengan base camp pendakian Gunung Sumbing. Lalu ke arah kiri itu juga ada puncak menuju Gunung Sumbingnya pendakian, dan kita ambil jalan lurus untuk ke Mangli Sky View-nya. Oh ya, kalau kita jalan kaki dari glamping Silancar ke Mangli Sky View, kita nggak lewat perumahan warga ya, tapi emang lewat perkebunan-perkebunan yang ada di tempat glamping kita. Dan bisa tembus ke sini. Dan ini kita bisa lihat kenapa mobil nggak bisa masuk, karena emang jalanannya kecil, jadi hanya bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Jadi kalau kalian dari arah yang deket-deket aja, kalian bisa naik motor, atau kalau emang naik mobil tadi parkir di bawah dan kalian bisa naik ojek ke sininya. Nah, akhirnya kita tembus lagi nih ke area perkebunannya. Jadi sejauh mata memandang di sini tuh hamparan perkebunan ya, yang luas banget dan udah deket banget dengan puncaknya. Dan sebenarnya dari sini tuh kelihatan puncaknya kalau emang nggak tertutup awan, bagus banget view-nya. Cuman sayang banget puncak Gunung Sumbing nggak kelihatan. Oke, kita udah sampai nih di loket pembelian tiket dari Mangli Sky View, dan ini area parkir motornya. Dan kalau kalian naik ojek, nanti biasanya akan ditanya sama tukang ojek pulang jam berapa, nanti akan dijemput lagi. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ya ke area Mangli Sky View. Di area depan ini ada warung makanan yang menjual makanan ringan dan juga makanan berat, serta ada tempat untuk makan. Jam operasional Mangli Sky View ini 24 jam ya, karena di sini juga tersedia paket camping dan juga glamping dengan harga yang relatif terjangkau. Dan ini terdapat beberapa gardu pandang untuk spot foto-foto. Nah, dari sini tuh sebenarnya kita bisa melihat Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan juga Ungaran ya. Cuman karena ketutup awan, jadi cuman kelihatan ada bukit aja nih.
dan juga hamparan perkebunan sayur mayur. Posisi wisata Mangli Sky View ini berada di ketinggian 1570 mdpl dan tempat ini juga menjadi salah satu base camp dari para pendaki Gunung Sumbing yang melalui jalur Kali Angkrik. Selain perkebunannya yang tertata sangat rapih dan sangat luas, yang menjadi daya tarik utama dari Mangli Sky View ini sekali lagi adalah pesona Gunung Sumbing yang memang cantik banget dari sini. Dan Mangli Sky View ini emang hampir berada di puncak Gunung Sumbing ya. Nah, ini adalah perkemahan dan juga glamping yang ada di Mangli Sky View. Ada beberapa tipe, dari yang hanya 2 orang sampai 4 orang itu ada. Dan bagi kalian yang mau camping hemat, di sini juga tersedia. Mulai dari 20 ribuan aja per orang. Belum termasuk harga sewa tendanya ya. Dan kalau ini adalah jenis tipe glampingnya, bisa untuk 2 orang sampai 4 orang. Dengan rate harga itu dari 180.000, 250.000 sampai 350.000. Untuk toiletnya itu ada di luar ya. Berikut ini adalah detail harga dari penginapan Mangli Sky View. Bisa kalian screenshot ya. Dan ini kita tampilkan video Mangli Sky View ketika cuacanya cerah dan emang benar-benar amazing ya, bagus banget, masya Allah. Video ini kita ambil dari Instagram Mangli Sky View ya. Di sini juga terdapat area makan sambil menikmati view yang sangat memanjakan mata. Sebagai informasi, selain Mangli Sky View, di sini juga sudah banyak terdapat penginapan lainnya ya. Dan di bawah situ bisa kita lihat ada penginapan Linggarjati serta ada penginapan Selancur Glamping yang kita tempati. Bisa terlihat dari sini. Dan banyak sih beberapa penginapan-penginapan lain di sekitar sini karena tempat ini juga dekat dengan wisata-wisata lain seperti kita jelaskan tadi, seperti Selancur Highline, Nepal Van Java, dan juga Linggarjati. Ini adalah beberapa foto view dari beberapa pegunungan yang terlihat dari Mangli Sky View. Gimana? Bagus banget ya kalau cerah kayak gini. Di sebelah timurnya kita bisa melihat 5 gunung sekaligus dan di sebelah baratnya kita bisa menikmati keindahan Gunung Sumbing. Di sini juga terdapat spot foto lainnya yang pastinya instagramable ya, dan cakep banget deh buat kalian yang hobi foto-foto dengan background lukisan alam yang indah, cocok banget deh kesini. Atau hanya sekedar ingin menikmati pemandangan alam sambil merasakan kesegaran udaranya yang sangat sejuk, di sini juga enak banget kok. Dan banyak tempat makan juga, banyak tempat untuk bersantai. Ini adalah musala, sudah tersedia. Ini juga tersedia satu lagi nih, gardu pandang yang langsung backgroundnya itu Gunung Sumbing ya. Cakep banget sih sebenarnya, salah satu gardu pandang favorit nih kalau puncak gunungnya kelihatan. Karena keindahan dari alam yang terdapat di Mangli Sky View, jadi nggak heran ya kalau tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit baru di Magelang karena emang belum lama sih bukanya, baru beberapa tahun terakhir ini aja. Oke teman-teman, sekarang Mbak Bea lagi berada di Gardu Pandang Mangli Sky View. Berada di Kabupaten Magelang teman-teman. Belakang Mbak Bea nih bisa kita lihat nih ada Gunung Sumbing teman-teman. Tapi sekarang sayang nih Mbak Bea nggak bisa ngeliat puncaknya karena sudah siang ya, sudah jam 11-an nih, awan sudah mulai turun, berkabut full. Ini bagus banget teman-teman, banyak perkebunan ya, sayur mayur tata dengan rapi teman-teman, bermacam-macam sayur mayur nih.
Selain menikmati keindahan perkebunan sayur mayur, kita juga bisa menyaksikan kegiatan para petani di sini ya. Dan tempat ini memang jauh dari pemukiman, jadi benar-benar masih sangat alami sekali. Gimana teman-teman? Kalian tertarik untuk berlibur ke sini? Jika kalian ke Magelang dan kalian suka dengan suasana-suasana yang masih sangat alami, natural dan sangat asri sekali, tempat ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata kalian. Merasakan keindahan alam dan juga sejuknya udara pegunungan hampir di puncak Gunung Sumbing ya teman-teman. Oke, cukup sekian review dari kita. Semoga informasi yang kita berikan kepada kalian bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di review-review kita selanjutnya. Bye-bye.